sebutkan sesuatu yang biasa ditahan dahulu pada saat rapat. Biasanya kalau misalkan rapat kan suka ada orang ya untuk manggil. Dipanggil dulu. Menerima tamu deh. Jadi panggil lu bentar katanya gitu. Jadi minta waktu dulu. Grogi kalau kata suku itu. Yang jelasnya yang apa? Menerima tamu. Hah? Menerima. Nah, tamu. Itu udah tamu saya enggak usah dipikir. Ya, soalnya nervous. Apakah menerima tamu? Mbak Irfan, sebutkan sesuatu yang biasa ditahan dahulu pada saat rapat. Haus. Haus, rumah. Haus. Dari Mbak Iis, sebutkan sesuatu yang biasa ditahan dulu pada saat rapat. Ada yang ingin bertemu, Mas. Hampir sama dengan kamu. Ngakmuk. Intinya apa? Ada yang ingin bertemu.